birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Berita bahagia datang dari artis lawas cantik Kiki Fatmala yang kini diberitakan menikah lagi setelah dirinya menjanda 14 tahun. Nampaknya Kiki Fatmala yang lebih suka dengan bule kali ini juga dinikahi lagi oleh seorang bule asal Skotlandia. Sebelumnya ada pemberitaan Kiki Fatmala yang seorang Muslim kini berpindah keyakinan menjadi seorang Kristen. Bahkan Kiki Fatmala pun mengumumkan kalau dirinya memang kini menjadi seorang Nasrani. Terlihat dari dirinya dibaptis di sosial media, Kiki Fatmala tak peduli dengan cibiran orang lain, kini dirinya tak mau menyembunyikan apapun. Kiki Fatmala lebih senang saat teman-temannya memberikan ucapan selamat pernikahan kepada dirinya di sosial media. Sahabat-sahabat dari Kiki Fatmala bahagia, setelah 14 tahun sendiri akhirnya Kiki Fatmala bisa ada pendamping. Sekarang aku lagi bikin dressingnya untuk Caesar salad. Ya. Sebelumnya Kiki Fatmala sendiri memang pernah menikah dengan lelaki bernama Christian. Saat itu Christian masuk agama Muslim, namun rumah tangganya tak berlangsung lama dan tak dikaruniai anak. Kiki Fatmala yang tinggal sendiri kini bahkan mengadopsi dua keponakannya tinggal bersama dirinya. Banyak komentar tak menyenangkan di sosial media terkait saat dirinya berpindah keyakinan, namun nampaknya Kiki Fatmala tak peduli dan membebaskan para netizen berkomentar di sosial medianya. Kiki Fatmala merasa dirinya sudah lama menjadi artis, sudah lama diberitakan, dan tak peduli dengan komentar-komentar orang. Meski dirinya memang tidak terlihat lagi di dunia hiburan, namun nama Kiki Fatmala tetap dikenang banyak orang. Kiki Fatmala yang menyebutkan kalau dirinya sudah hengkang dari dunia hiburan, namun tetap sesekali dirinya kangen. Bahkan dirinya selalu menyempatkan waktu saat ada undangan-undangan talk show, namun dirinya tak mau syuting lama-lama lagi. Hanya ingin menikmati rumah tangga barunya, Kiki Fatmala yang jarang publikasi tentang kehidupan pribadi, kali ini mengumumkan dirinya menikah lagi. Tak menyebutkan masalah momongan, dirinya hanya menjalani hidup. Masalah agama yang diberitakan kali ini pun Kiki Fatmala tak peduli. Hey Kepalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.